الحمد لله رب الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin memperkenalkan package khas untuk kanak-kanak, yaitu mushaf, waqaf, ibtida' dan maqamat for kids. Dengan inovasi yang menarik ini, insyaAllah akan dapat memupuk minat kanak-kanak untuk belajar, mengenal, membaca dan memahami Al-Quran, lantas menjadikan ia sebagai pegangan dan landasan hidup mereka. Pakej ini termasuk buku Iqra' 1 hingga Iqra' 6 untuk belajar Al-Quran daripada asas, mushaf, waqaf ibtida' dan maqamat for kids, juga disertakan dengan robo pen, kad portable Al-Quran dan juga doa-doa, charger dan juga waranti untuk setahun. Buku Iqra 1 hingga Iqra 6 untuk belajar mengenal huruf hijaiyah hingga boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk memulakan, tunjuk di logo Al-Qalam. Iqra. Selanjutnya, buka Iqra 1. Iqra 1 untuk belajar mengenal huruf hijaiyah. Contohnya, ha, ma, sha, ya, ha, da. Jadi mereka cuma perlu mengikuti bacaan tersebut. Iqra 2 pula mereka akan diterahkan dengan belajar huruf bersambung, iaitu combined letter. Contohnya, seterusnya hingga ikhraq, hingga ayat-ayat yang lebih panjang. Contohnya pada ikhraq 3, jadi versi ikhraq Al-Qalam ini mempunyai ikon recording dan juga untuk mendengarkan suara mereka kembali. Contohnya, rekam suara kamu. وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ. Stop. Untuk mendengarkannya kembali. Play. وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ. Dan juga hingga ikhraq 6, mereka akan didahkan dengan ilmu tajwid. Contohnya qalqalah, ikhfa dan sebagainya. InsyaAllah bila selepas tamatnya ikhraq 6, InsyaAllah mereka sudah boleh beralih kepada Al-Quran. Inilah dia mushaf, waqaf ibtida' dan maqamat for kids. Dengan menggunakan robot pen ini, InsyaAllah akan dapat memudahkan kanak-kanak untuk mengetahui tempat untuk menghentikan bacaan dan juga tempat untuk memulakan bacaan. Ini kerana mushaf ini dilengkapi dengan tanda ataupun ikon stop and play, di mana bacaan akan dihentikan pada stop ikon dan akan dimulakan pada play ikon di sini. Contohnya, ia juga dinamakan sebagai bacaan waqaf ibtida'. Bacaan waqaf ibtida'. Saya tunjukkan pada ayatnya. Kul ya bacaan akan dibentikan di sini. Untuk memulakan sambung bacaan, tunjukkan di play icon. La taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm wa la tattabi'u ahwa'a qawm qad dhallu قبل وأضل كثيرا. Selain bacaan waqaf ibtida', kita juga ada bacaan murattal, iaitu daripada Syekh
Syairi Rashid dan juga Hajah Maria Ulfa. Syair Misyari Rashid. Selain bacaan murattal, kita juga ada bacaan tahqiq, iaitu bacaan yang agak perlahan daripada Syekh Abdul Basit. Bacaan tahqiq. Bacaan juga boleh dihentikan seketika, contohnya pada juz 30, mereka boleh mendengarkan bacaan tarannum, iaitu dengan bacaan nada bayati, soba, hijaz, nahawan, rasad, jaharka dan juga sika. Untuk mendengarkan bacaan tersebut, kita boleh tunjukkan pada ikon maqamat di sini. Maqamat. Seterusnya akan tukarkan pada nada yang lain. Seterusnya mereka juga boleh mendengarkan bacaan tahsin wa tartil pada juz 30 juga. Tahsin wa tartil, iaitu bacaan guru yang diikuti oleh anak murid. Contohnya, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Thank you.
Setelah mendengarkan bacaan-bacaan yang tadi, mereka juga boleh merakamkan suara mereka dan mendengarkan bacaan mereka kepada ibu bapa mereka ataupun guru ngaji mereka. Rekam suara kamu. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Untuk mendengarkan kembali. Apakah hukum bacaan, bagaimana tulisannya di dalam Al-Quran dan bagaimanakah cara bacaannya yang betul? Itu semua boleh dijawab dengan apabila kita menunjukkan pada tanda ataupun warna-warna di dalam Al-Quran ini. Contohnya, nun sukun bertemu huruf jim, hukumnya ikhfa, yaitu menyamakan bunyi nun sukun ke huruf jim disertai dengan seukuran dua harokat. Tertulis khalaqnal insana, dibaca khalaqnal insana. Sekali lagi, khalaqnal insana. Terjemahan ke dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris juga dapat didengarkan. Contohnya, terjemah, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Terjemah bahasa Inggris, by the fig and olive, by Mount Sinai, and by the city of security. Hanya perlu tunjukkan pada ayatnya, terus akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Selain itu juga terdapat keistimewaan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang akan dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar dan mengetahui cerita yang ada di dalam Al-Quran. Doa khatam Al-Quran juga disediakan di belakang. Setelah habisnya juz 30, contohnya di sini doa khatam Al-Quran. Doa khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil-Quran, waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ini pula adalah kad portable untuk membaca Al-Quran di mana sahaja mereka berada, dan juga doa-doa harian ataupun doa haji dan umrah. Contohnya, untuk membaca apa-apa surah, mereka cuma hanya perlu tunjukkan kepada surah yang ingin didengarkan. Contohnya, surah Al-Bait. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Mereka boleh memilih ayat-ayat yang mereka ingin dengarkan. Contohnya, mereka ingin dengarkan surah Al-Baqarah ayat ke-10. Mereka tunjukkan surah Al-Baqarah dan tunjukkan nombor 10. Ataupun surah Zalzalah ayat ke-3. Tunjukkan Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ayat nombor 3. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Dan mereka boleh mendengarkan ayat-ayat ataupun ayat yang mana mereka, yang mereka inginkan di mana sahaja. Seterusnya, di tempat ini juga ada kumpulan doa. Di sini, kumpulan doa. Contohnya, satu, doa di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Dengan setiap pembelian pakej ini, anda akan diberikan secara percuma bag I Love Quran. Semoga generasi ini akan menjadi generasi yang cintakan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna 'allimna minhu ma jahilna. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن.